Property. Sekarang saya lagi ada di Summarecon Bogor, Cluster Rosewood Residence. Nah, di belakang saya sudah ada 2 show unit, yang ini tipe 12 ke 18 tipe badan dan yang sampingnya tipe home. Dari Summarecon Bogor. Rosewood Residence dilengkapi dengan view menghadap ke golf. Sangat cantik ya. Rumah ini dilengkapi dengan smart door lock. Rumah mewah ini didesain oleh desainer ternama Amerika, yaitu Thomas Elliott. Rumah ini mempunyai 2 tipe ukuran, yaitu 10x18 dan juga 12x18, dengan 2 tipe bangunan, yaitu premium dan deluxe. Wah, sangat mewah ya teman-teman, apalagi dengan adanya ceiling yang tinggi sekali, melebihi 7 meter. Show unit ini adalah pencerminan dari tipe 12x18 dengan tipe hook, dimana kalau tipe hook ini teman-teman bisa mendapatkan additional tanah yang bisa digunakan sebagai untuk tanaman ataupun swimming pool seperti ini. Ini adalah dining roomnya. Ini dilengkapi dengan kaca dan jendela yang sangat luas dan lebar untuk memastikan adanya ventilasi udara dan matahari yang cukup. Ini adalah kitchen roomnya. Ini adalah guest room di lantai 1. Dilengkapi dengan 2 jendela yang luas juga, dan juga 1 kamar mandi yang mempunyai 2 akses, maupun dari kamar dalam dan juga dari luar. Nah, yang unik dari desain ini adalah adanya hidden door yang menuju ke dapur kotor. Ada juga kamar ART dan kamar mandi ART. Kemudian ini juga ada akses terpisah dari pintu depan. Yuk, kita ke lantai 2. Lantai 2 ini dilengkapi dengan adanya 3 kamar dan 2 kamar mandi. Yuk kita ke kamar utama dulu. Ini dia kamar utamanya, dilengkapi dengan balkoni yang menghadap ke golf. Kamar utamanya juga dilengkapi dengan walk-in closet, makeup table, dan kamar mandi yang sangat mewah. Ini adalah kamar mandi anak. Ini adalah kamar anak yang pertama. Dilengkapi dengan jendela yang besar juga. Ada wardrobe-nya, ada meja belajar juga. Sangat lucu ya. Yuk kita ke kamar anak yang kedua. Kurang lebih konsepnya juga sama. Ada meja belajar, ada wardrobe, ada jendela yang luas juga. Yuk kita ke lantai 3. Sekarang kita udah di lantai 3, jadi ini bangunan khusus untuk yang tipe premium. Dimana ada ruangan serbagunanya, bisa digunakan untuk nongkrong-nongkrong atau work from home. Dan yang paling uniknya ini adalah ada 2 ruangan outdoor yang bisa digunakan untuk barbecue, ngopi sore, ngopi sambil hujan, pokoknya enak banget. Dan view-nya itu golf juga. Pas banget nih, lagi hujan-hujan gini lagi kan, jadi udaranya sangat sejuk, rindang, santai banget deh pokoknya. Rumah yang mewah pastinya tidak lengkap bila tidak dilengkapi dengan sport club.
Ini dia Sport Club Rosewood Residence. Ada kolam renangnya, ada ruangan untuk berkumpul dan menerima tamu juga di Sport Club ini. Sangat mewah ya, dan semuanya tetap dilengkapi dengan kaca dan jendela yang besar dan menghadap ke view golf.